So today, one day, mindfulness starting. Perkenankanlah saya bantu menerjemah ya. Jadi hari ini kita akan memulai tentang pelatihan. So now the for meditation posture. So this right posture important to sitting posture. No? So empat postur yang diperlukan adalah demikian. So there are many posture. So half lotus and full lotus. These two posture also can use either one. Dua macam postur yang diperlukan adalah half lotus atau full lotus untuk mendapatkan posisi yang baik. Body must be erect. Badan haruslah tegak. If not possible at the time, you can use sitting without crossing leg. Jika tidak memungkinkan, dapat duduk dengan tanpa menyilangkan kakinya. Another is sitting with the knee bent forward. Dan juga bisa dengan lutut duduk ditekuk di depan. Okay, so another sitting not possible. Dan posisi terakhir ya tidak memungkinkan. But this sitting position is difficult at the time. Can use a chair. Jika posisinya tidak memungkinkan untuk duduk demikian, dapat menggunakan kursi. Well, using the chair at the time, if one less enjoy or if one suffer from the inner space, at the time chair can be used. However, trying to refrain from the leaning against the backrest. Jika seseorang kakinya terluka atau punggungnya bermasalah, kursi dapat digunakan, tetapi berusaha tidak bersandar ke arah tempat dudukannya, sandarannya. So at that time, proper cushion also important. Proper cushion, yeah. The cushion shall support the body in forming the triangular position with the legs and spine. Menggunakan sandaran bantalan alas diperlukan untuk mensupport badan ini membentuk posisi triangular, di mana kaki dan tulang punggung kita sejajar. So as much as possible, evenly distribute the weight of the body toward the legs, as legs muscles are stronger and thicker. Dan memungkinkan adalah membagikan berat badan kita supaya berat itu ke arah kaki, lebih mendekat ke arah kaki, karena kaki lebih kuat dalam hal begini. So this cushion too high also no good, too hard also no good, too soft also no good. Jika cushion landasan ini juga terlalu tinggi, bermasalah. Terlalu keras juga tidak baik. Terlalu lembut juga tidak baik. So and also sitting meditation time also important, how to meditate. So in between sitting, one can do standing walking meditation. At the time, arms slightly open, knees slightly bent, feet apart in the shoulder length distance, and eye looking down, not so far. Di antara waktu kita meditasi duduk itu, kita dapat menggunakan posisi berdiri atau posisi berjalan. Lengannya terbuka, kaki di relax, tidak terlalu tegang, slightly bent, kaki terbuka juga. Itulah untuk posisi meditasi berjalan. Sewaktu meditasi berjalan juga mata diarahkan ke bawah. So there are many meditation subjects. No? So among the meditation subjects, today I want to share the mindfulness breathing Anapanasati. Ada berbagai macam objek meditasi. Pada hari ini saya akan memperkenalkan meditasi, objek meditasi pernapasan, Anapanasati. Tidak ada.
So Anapanasati is one of the 10 Anusati meditation. Anapanasati adalah satu bagian dari 10 perenungan. So 10 Anusati is like Buddha Anusati, Dhamma Anusati, Sangha Anusati, Sila Anusati, Jaga Anusati, Devata Anusati, Marana Anusati, Kayagata Anusati, Anapanasati, Upasama Anusati. So Anapanasati is one of them. Jadi di antara 10 objek ini yang tertera di atas dari Buddha Anusati sampai Buddha Anusati, Dhamma Anusati, Sangha Anusati, Sila Anusati, Jaga Anusati, Dewa Anusati, Marana Anusati, Kayagata Anusati, Anapanasati dan Upasama Anusati, di mana Anapanasati adalah bagian dari 10 perenungan tersebut. So place for meditation for Anapana is the forest or the food or tree or an empty place like this CBC. Tempat untuk meditasi ada seperti di hutan, di bawah pohon, atau tempat yang tenang seperti CDC ini. So posture meditation is sit down, having four leg crosswise or any posture like that I already mentioned, and also set the body erect. Untuk postur meditasi ini, duduklah dengan nyaman, kaki di cross dan badan ditegakkan. Now meditator should place their hands on the thigh or less on the leg also okay. So with the right hand on the left hand, with palms turning the upward. Para meditator atau yogi sepantasnya meletakkan tangannya di bagian paha atau kakinya, dan diperlukan baiknya adalah tangan kanan di bawah dan tangan kiri di atas dengan tangan terbalik ke atas. Sorry. Telapak menghadap ke atas. Okay. And gently close eye and breathe normally. Mind shall be fixed to the touching point at the nostril, or nostril is better. No, now the breath shall not follow the breath. Tutuplah mata, bernapaslah dengan nyaman seperti biasa. Pikiran dipusatkan pada bagian yang titik sentuh pada bagian lubang hidung atau bagian bibir atasnya kita, di mana napas ini tersentuh, tetapi kita tidak mengikuti napas tersebut. Should not follow the breath and just focus the mind on the breath. Hanya memfokuskan pada napas tersebut, hanya kesadarannya dibawa ke pernapasan tersebut. So no need follow inside and outside. Yeah. Tidak mengikuti napas itu ke dalam atau keluar. So one simile of the gatekeeper. Gatekeeper is a meditator. Ada satu perumpamaan adalah penjaga pintu. Penjaga simbol atau sapam, di mana meditator itu adalah penjaga pintu tersebut. So gatekeeper doesn't examine people inside and outside the gate. He consent is only limited to the people who are just arrived at the gate. Penjaga pintu ini tidak tidaklah memeriksa apa orang yang masuk atau keluar. Yang hanya dia concern adalah concern apa ya? Perhatiannya hanya pada orang yang melewati gate tersebut. Tiba di gerbang tersebut. So another simile is soa. Soya is a man who cut a log with his sword. So establish his mindfulness only at the sword dish where it touch and cutting the log. Perumpamaan selanjutnya adalah seseorang yang memotong kayunya dengan gergaji ini, meletakkan perhatiannya hanya pada gergaji
bagian tajam gergaji itu yang menyentuh dan memotong kayu tersebut. Understand? Apakah okay. Mengerti? So breathe in mindfully, establish mindfulness on the incoming breath and outgoing breath, which represent the meditation subject of the mindfulness breathing. Dengan bernapas, dengan perhatian inilah kita meletakkan kesadaran dalam napas masuk, napas keluar, yang merupakan objek meditasi daripada kesadaran pernapasan anapanasati meditasi ini. Just aware of the incoming and outgoing breath. Should always concentrate on the breath and not on the touch. Hanya meletakkan perhatian pada napas masuk, napas keluar. Ini mengkonsentrasikan pada napas saja, tetapi bukanlah sentuhannya. So touching point is only the help assistant to fix the mind on the one point. Touching point ini hanya untuk membantu tempat penyentuh napas yang menyentuh ini hanya membantu kita meletakkan fix pikiran pikiran ini pada satu point saja. Satu tempat saja. Okay, another is a bhatiyan. Should not pay attention to natural characteristic. Natural characteristic is like that patvi dhatu, avo dhatu, tejo dhatu, vayo dhatu, such as harness, cohesiveness, wholeness, portion, and supporting characteristic. Should not pay attention. Para yogi sepantasnya tidak meletakkan perhatian pada seperti karakteristik natural sebagai berikut yang dijelaskan sebagai sabaka lakana. Natural karakteristik ini adalah tanah, air, api, angin. Yang dimana ada karakteristik keras, kohesi, panas, mendorong dan menopang. Menopang. Okay, now another common characteristic, samanya lakana. Samanya lakana is anicca, dukkha, anatta. Dan juga tidak karakteristik yang lainnya adalah samana lakana, karakteristik dari nama rupa, di mana karakteristik anicca tidak kekal, suffering tidak memuaskan, non-self tanpa diri. Anicca, dukkha, anatta. But some body they look like that. In-breath, out-breath, anicca. In-breath, out-breath, dukkha. In-breath, out-breath, anatta. Should not pay attention like that. Ada yogi yang merenungkan bahwa napas masuk, napas keluar tidak kekal. Napas masuk, napas keluar tidak memuaskan. Napas masuk, napas keluar bukan diri. Tidaklah, kita tidak memusatkan perhatian dalam hal demikian pada meditasi objek ini. Okay, now another is a should not take note of any bodily sensation such as pain, itching, numbness that arise during the meditation time. So meditation should tolerate and neglect any bodily pain. Don't let the mind to wander away mostly in the past or in the future. juga tidak memperhatikan pada sensasi-sensasi di tubuh seperti sakit, gatal-gatal dan kekakuan yang muncul sewaktu meditasi ini. Meditator berusahalah kanti-kanti. Meditator patutnya selalu bersabar terhadap badan yang bermasalah dalam hal kesakitan ini. Janganlah membiarkan pikiran Anda berkeliaran kemana-mana, berkeliaran ke masa lalu dan masa mendatang. Sometimes cannot be bear too much pain at the time can change pucha. Can be change. Jika pada waktu meditasi duduk sampai sakitnya itu benar-benar luar biasa, inilah bisa diganti posturnya. Because pain is very strong, cannot be concentrate at the time change, at the time pain overcome, at the time try again concentrate on the touching point and breathing out. Pada saat
badan ini kesakitan inilah sangatlah sulit untuk memperhatikan napas ini, maka gantilah objek Anda dengan perlahan. Setelah itu, setelah sakitnya berkurang, kembalilah ke objek meditasi napas ini. So whenever one minds wanders, one brain it calmly back to the breath, one does not get upset when one minds wanders. Jika seseorang pikirannya berkelana, seseorang patutlah membawa pikirannya kembali ke napas. So, okay. Wandering mind is a nature. Don't worry. Okay. Seseorang tidak patutlah tidak perlu bersedih jika pikirannya berkelana. Marah atau bersedih jika pikirannya berkelana. Pikiran berkelana ini adalah biasanya hal yang terjadi pada pikiran ini. And also commentator also advise to use a cutting method. In case the meditating mind does not remain fixed calmly on the object of the implant outlet, at the time, cutting method should be used. Jika pada saat meditasi ini pikiran tidak dapat memusatkan perhatiannya dengan pada objek meditasi masuk dan napas masuk napas keluar inilah, dengan menghitung metode ini dapat digunakan seperti yang dijelaskan di commentary. Take inlet outlet both as one. Inlet outlet one, satu dua tiga like that. Can count until there, no more than 10, but not less than 5. Okay. Jadi ambillah napas masuk, napas keluar. Napas masuk, napas keluar, hitunglah 1. Napas masuk, napas keluar, hitunglah 2. Dihitung sampai 10. Tetapi tidak kurang dari hitungan 5. So better is a stop in the 8. Bagusnya berhenti pada 8. Because respectful to the Noble Eightfold Path. Karena kita menghormati 8 jalan utama berusuh 8. Jalan utama berusuh 8. Jadi kita berhenti di hitungan 8. So counting meta is a little bit effort because sometimes too much relax at the time wandering a lot. At the time you count, at the time a little bit effort at the time no chance to wander. Yeah. Dengan menggunakan hitungan ini, pikiran akan dipusatkan jadi pikiran tidak berkelana kemana-mana. So wandering mind is like that, sexual desire, sometimes dosa, aware, sometimes slow and topa like sleeping mind, sometimes restlessness and worry, and sometimes doubts. Pada waktu kita meditasi ini, kita akan bertemu 5 rintangan ini. Rintangan yang termasuk adalah kamacanda, keinginan indrawi, pada keinginan membenci atau marah, kinamida, kemalasan, kelambanan, udaka kukuca, kegelisahan dan kekhawatiran, wicikica, keragu-raguan. So if your constitution is better at the time, sometimes nimitta coming. Jika pada saat konsentrasi Anda bagus, meditasi ini akan menimbulkan nimitta. So sometimes light also coming in front of your face. Pada saat itulah cahaya akan muncul di depan, bahkan di depan muka Anda. But real nimitta is mixed together. You are breathing in, breathing out. Nimitta yang sepatutnya adalah yang bergabung dengan napas masuk, napas keluar Anda. Mostly sometimes gray color start at the time called parikarma nimitta. Klikala. Parikara nimitta. Oh, pada saat itu yang pertama-tama adalah cahaya ini biasanya adalah warna yang abu-abuan dinamakan parikama nimitta. So this klikala become the very white like the cotton wool at the time called ogaha nimitta. Pada saat ini akan berubah menjadi lebih putih lagi dinamakan ogaha nimitta. So this nimitta is changing during the you are concentrate breathing in, breathing out. At the time also this nimitta automatically change brighter and brighter. So
during the concentration to the breathing and breathing out, nimitta also automatically change brighter and brighter. Pada saat kita meletakkan konsentrasinya semakin baik, inilah nimitta ini semakin lama, semakin terang, semakin baik. So this nimitta is very clear and bright at the time. This called Padipaka nimitta. Sewaktu nimitta itu menjadi terang dan jelas, dinamakan Patibhaga nimitta. So this Anapana Padipaka nimitta is at the object of the exhaustion jhana concentration. Patibhaga nimitta ini adalah objek absorpsi untuk jhana konsen, untuk jhana. Okay. So do you have any question you may ask now? Apakah Anda ada pertanyaan bisa ditanyakan sekarang pada saya dah? No question. Apakah ada pertanyaan? Understand? To meditate, ready to meditate? Apakah Anda siap untuk meditate? Apakah Anda siap? Ready. So your mind have to relax, little bit relax, like that. Let your mind be in a comfortable state now, to be start the meditation. Like you think I am sitting on the top of the head, seeing the vast boundless sky like that. Feel the breeze blush against your cheeks like that. So your mind may be a little bit relaxed, relaxed with the mindfulness. Pikiran ini tidaklah perlu terlalu buru-buru dulu langsung mengobservasi napas Anda itu, tapi biarkanlah pikiran itu mencapai ketenangan, comfortable ya. Seperti bagaikan duduk di atas bukit yang tinggi, melihat langit yang tiada batasnya. Rasakanlah angin tertiup di pipi Anda. Demikianlah Anda harus melegakan pikiran Anda sampai comfortable dulu, jangan terburu-buru. So important thing is your mind and body must be comfortable, easy. Jadi untuk mencapai kondisi demikiannya, badan dan pikiran Anda haruslah tenang dan nyaman. Tenang dan nyaman. So because the too much take also no go. So little bit there is a comfortable posture like that. Jadi jika badan terlalu tegang, ya itu agaklah tidak begitu kondusif padahal untuk meditasi ini. Jadi dilegakan, dinyamankan dulu badannya, dilegakan. At the time, your peace arise. When peace arise, joy will arise. Joy arise, and then happiness also will arise. If there is happiness, so samadhi concentration also is easy. Jika badan badan dan pikiran telah nyaman, ketenangan ini akan muncul. Pada ketenangan ini muncul kebahagiaan, kegembiraan akan muncul. Setelah kegembiraan ada muncul, kebahagiaan inilah akan muncul. Pada kebahagiaan ini muncullah samadhi akan tercapai. So don't forget like the soa see there. And the touching point only, So soul is a moving, but don't pay attention inside, outside. So only the breath or the touching point only pay attention. Jadi kembali lagi saya dah menerangkan tentang perumpamaan gergaji ini. Pada kita hanya memusatkan perhatian pada titik sentuh seperti gergaji yang digambar ini, hanya bagian kontak pada gergaji pada kayu inilah yang kita perhatikan. Jadi tidak memperhatikan bagian-bagian lainnya. And also meditation is a progress. Meditation is a always progress is very rare. Sometimes down, sometimes up like that. So. Progress atau perkembangan meditasi ini, kalau yang hanya seperti diagram di atas itu bergerak lurus naik aja itu sangatlah jarang sekali. Tetapi yang harga normal adalah naik turun demikianlah perkembangan meditasi ini. So do this why if you are down also do this why maybe this sitting you may be
up like that. Jadi janganlah putus asa jika pada saat Anda duduk ini tidaklah sebagus seperti biasanya atau tidak mencapai seperti Anda inginkan, teruslah berlatih. So Buddha say that Anapana instruction is that if you aware the breath at the time, this breath is a long or short, you must be know. Jadi dijelaskan di Mahasatipatthana Sutta ini, jika Anda bernapas, merasakan bahwa napasnya panjang, Anda mengetahui, oh, saya sedang bernapas panjang. Sometimes short, at the time you must know my breathing is short. Jika pernapasan saya pendek, oh, saya juga mengetahuinya bahwa pernapasan saya ini pendek. So long and short is only duration only. Panjang dan pendek ini hanya kelangsungannya, durasinya yang begitu saja. So you must be breath naturally, but sometimes your breath is very fast. At the time we call this a long. Sometimes very slow. At the time very fast. At the time we call this a short. And sometimes very slow. At the time we call this a long. Jika pada saat bernapas kita bernapas panjang. Sorry saya dong. Kadang-kadang panjang, kadang-kadang pendek. Jadi waktu kita bernapas Sometimes very slow. At that time, in the touching point, they have slow, so very long duration. At that time, we call this a long breath. Okay. Pada saat kita bernapas itu kan lama sekali. Baru tahu, oh ini panjang, oh ini. Jadi kita mengetahui, oh ini adalah pernapasan yang panjang. So whether long or short, you must be know the whole breath. Yeah. Panjang atau pendeknya kita harus mengetahui ini adalah satu bagian dari pernapasan. And then this breathing out more and more septa and septa. Yeah. Setelah berlangsungnya lama waktu, napas ini akan menjadi lebih halus dan semakin halus lagi. Okay, this have Buddha instruction to get jhana. Ini ada instruksi Sang Buddha untuk mencapai jhana. Okay, let's do. We are start there now meditation. 1 hour. Kita akan memulai meditasi ini, 1 jam meditasi ini. Saya dong. Okay. Could you tell us tips how to relax? Because the mention that do not rush to the thing, then maybe saya dong could tell us how to relax. How to relax is your mind body must be comfortable. Mind body must be comfortable. Comfortable, yeah. Okay. Saya tadi tanya ke saya dong kan ada dijelaskan di ini bahwa bagaimana caranya kita merilekskan badan ini. Jadi saya dah bilang kita harus melegakannya, kaya melegakan, menyamankan badan dan pikiran dulu. Jadi jangan terburu-buru langsung ke objek meditasi dulu. So very too stick wasn't do go like that. Jika terlalu kaku dan tegang, tidaklah bagus. Sitting meditation, you please check that you are abdomen. Your abdomen moving, not naturally moving. This is okay. Oh, jika pada meditasi duduk ini kita memeriksa, apakah saya bernapas dengan biasa, jadi tidak kaku dan tegang. Naturally moving. Yeah. Perutnya kembang kepisnya, perutnya bernapaslah dengan nyaman. Okay. Relax. Yeah. Okay. Okay, thank you, Sadhguru. Okay, start the meditation. Thai, they are Thai, amen. Thai. So I will chant Maha Samaya Sutta a few minutes during meditation time. But you meditate, continue, no? Okay. Sadhguru akan chanting Maha Samaya Sutta. Kita tidak mengikuti, hanya terus dengan objek meditasi kita.